Hai guys, jadi kalian saya mau unboxing guys, mini monopod guys. Wih, kecil banget. Oke, kita mulai dari bagian depannya. Ada gambar monopodnya sama tangan monopod seukuran 5 cm. Ini ada kemarin sudah legal code. Mini monopod sudah foldable all-in-one monopod. Dan di belakangnya ada cara installationnya. Susah kan di kalian. Dan ini warna hitam putih. Warna itu putih ungu nih, warna ini. Tapi nggak checklist. Oke, kita buka aja. Dan ini ya. Wow, pas matangan. Karena kita buka ini. Jadi ini hard jack buat apaan nih? Hard jack apa? Headphone jack. Ini lah kita colokin ke handphone. Terus ini sini ada tombol. Ini dapat waktu saya beli handphone Oppo 11 Pro dapat. Dan ini panjangnya dia punya 1, 2, 3, 5 level adjustable-nya. Dan ini yang paling banyak 48 cm guys. Ini sabun. Saya paling panjang. Dan jangan lupa kan ada tombolnya nih, caranya kita jacknya kita taruh colokin dulu. Ini nggak di komputer karena ini nggak bisa ya. Oke, terus tongkit. Oke, dan ini gripnya ada hitam putih, hitam sinyal tombol di sini kelihatan kan tuh. Di sini ada QC pass. Ini dan gripnya tuh enak, halus. Dan ini adjustable-nya keras, harus dikasih stinger atau jenis silicone oil supaya dia jadi lancar. Tuh dia stuck. Tepat. Dan ini dia ada bisa digini. Sesuai ukuran handphone lah. Ini keren kan, tapi tetap. Dan ini monopodnya menurut kalian bintang berapa guys? Tuh bagus menurut saya bintang 4,5 karena kepek. Oke guys, kalian di rumah gimana, baik-baik aja kan? Ini sudah bentar lagi mau puasa ya, bagi umat muslim yang sama pun naik kayak berpuasa ya. Maaf ya, kita lagi keadaan kayak gini, apa nggak bisa puasa di luar kota? Di luar kota lebaran nggak bisa mudik guys, tapi nggak apa-apa. Kalian di rumah tetap jaga hubungan dengan cara video call atau apa gitu semacamnya, dan lain-lain. Dan ya begitulah, ini saya yang review untuk hibur. Saya nanti pas bulan puasa saya mengupload video molotal di sini guys, tapi molotal dikit doang yang saya bisa dan saya kuasain. Iramanya guys, irama Muzdalifah Hasbala Al-Muk, insyaallah nanti ya guys. Terima kasih untuk nonton video ini, maaf ya apa kalau salah. Jangan subscribe, comment, like, ratingnya jangan lupa guys ya. I see you next time guys, bye.